Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nur Andrian. Dan pada kesempatan hari ini saya sedang review proses pembuatan dudukan lampu tengah pada neon box ya guys. Nah, ini neon boxnya dengan ukuran 70x100 cm. Ini neon boxnya rencananya dipakai dua muka ya guys. Ini dua muka dengan ketebalan 21 cm. Jadi kita menggunakan besi beton ya guys, yang ketebalan 6 mm, ukuran kurus guys. Jadi biar nggak terlalu besar dan juga tidak bayang di cahaya lampu neon boxnya ya guys. Masalahnya kalau tengahnya pakai yang besar, besi besar itu nanti kelihatan bayangan besinya ketika neon box dinyalakan guys. Nah, ini harus benar-benar posisi di tengah ya guys, biar supayanya itu dilihat dari kanan kirinya itu tidak bayang. Untuk ukuran neon box 70x100 kita menggunakan lampu TL-LED T8 ya guys, dengan panjang 60 cm. Jadi nanti rencananya akan kita buat posisi berdiri ya guys untuk lampunya, dan kita akan kasih lampunya 6 atau 5 biji guys. Kalau 5 biji pun sudah bagus banget, hasilnya lebih cerah dan lebih terang ya guys. Nah, ini kebetulan kita menggunakan bahan akrilik dan cutting stiker guys. Nanti setelah perakitan lampu sudah selesai, baru kita pasang akriliknya dan kita pasang covernya guys. Ini kebetulan pemasangannya tidak pakai tiang, jadi untuk neon boxnya sendiri nanti pemasangannya langsung nempel di dinding ya guys, ataupun di tembok. Sangat mudah untuk pemasangannya ya guys, cukup menggunakan dinabol. Kurang lebih seperti itu ya guys. Terima kasih dan matur suwun.